tampil pertama akan kami tampilkan dari Sekegong Dwi Tunggal, Banyar Manesa Pusat, Desa Adat Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Duta Kota Denpasar. Yang pada malam hari ini akan menampilkan garapan berjudul Manu Jaladi. Samudra sebutan lain untuk laut, yang dalam bahasa Jawa kuno istilah ini dibangun dari kata sama dan udara, yang diartikan satu perut atau sebuah perut. Perut bagian dari tubuh manusia terbangun dari beberapa komponen, demikian pula halnya dengan samudra, terbangun dari empat bagian pokok, yaitu arungan atau laut lepas, sawangan atau sungai di lautan, paluh atau palung laut, dan pasisi atau pantai yang terbentang. Bentangan ini dalam bahasa Sanskerta arti dari urat kata var, yang kemudian menjadi varuna, yaitu dewa penguasa lautan. Arungan atau laut lepas mempunyai dinamika tersendiri, yang dalam keadaan paling membahayakan yaitu pecahnya lempengan laut, yang mengakibatkan gempa tektonik dan berdampak tsunami. Karakter arungan ini menjadi dinamika dengan permainan pola-pola ritmis dan keras. Penggarap juga menyajikan pola permainan arah suara gamelan, layaknya air laut yang mengalir mengikuti arah gelombang. Sawangan berasal dari kata wang yang berarti manusia, dalam konteks ini berarti kehidupan. Sawangan diartikan tempat kehidupan, sedangkan dari sinonimnya saruangan dalam bahasa Bali dapat diartikan komunitas. Sawangan adalah tempat hidupnya komunitas atau biota yang beragam, tergambar dalam pengembangan beberapa kreativitas penonjolan setiap instrumen secara bergantian. Paluh atau palung laut yang dalam dipresentasikan dengan permainan lirih pada bagian pengawak sebagai representasi suasana dasar laut yang gelap, tenang, dan hening. Tinggi rendahnya kedalaman laut tertuang dalam permainan tempo yang berubah-ubah pada garapan ini. Posisi atau pantai yang mengacu pada Satyam Siwam Sundaram dengan keindahan deburan ombak, angin semilir dihadirkan pada bagian akhir garapan. Posisi sebagai tempat terjadinya interaksi antara kehidupan darat dan laut direpresentasikan melalui pola question answer instrumen beleganjur. Sawangan harus dijaga keberadaannya untuk tidak berdampak negatif pada arungan dan membiaskan keindahan di pantai. Pengawit, pengawak, penyalip, dan pengejek, empat komponen yang harus dijaga proporsinya dengan memperhatikan dinamika, ritme dibumbui dengan melodi untuk mendapatkan bangun karya seni beleganjur yang indah. Hal ini sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang memakai konsep catur lawa, tata kelola pengetahuan, tata kelola pemerintahan, tata kelola teknologi, dan tata kelola ekonomi untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan. Empat unsur pokok mendasar yang terbentang membangun lautan harus dijaga keberadaannya guna mendapatkan amerta sebagai sumber kehidupan. Unsur pokok mendasar yang terbentang membangun lautan disebut Manu Jaladi, di mana Manu artinya komponen yang mendasar, Jala berarti air, serta Adi artinya utama. Jaladi, penyebutan samudra atau lautan yang mempunyai air utama, mengacu pada lontar Kutara Dewa Purana Bangsung. Koordinator IKD Agus Dwi Sudiarta, konseptor IGD Anom Ranuara, penata tabung Iketut Adi Mahardika, IGD Girinata Surya, Imade Bagus Arya Pramana, penata gerak Iputu Adi Wicaksana Putra, penata kostum Adi Anom Kostum, penata rias Sigit Paramarta, penanggung jawab Kelian Adat dan Dinas Banjar Manesa Pusat Desa Adat Pedungan, penabu penari Sekegong Dwi Tunggal Pedungan. Hadirin, inilah persembahan Duta Kota Denpasar. Selamat menyaksikan.
Tidak ada.